Sahabatku, jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Ajak ikut. Jadi ajak nyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah berkah. Motor berkah, yang bawa berkah. Insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman di pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita doa juga sama hati-hati santri, karena dari mulut-mulut mereka yang bersih, dari hati-hati mereka yang bersih, insya Allah Allah ijabah doa-doa kita dan hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal. Ya Allah, saya ngantarkan beras ini ya Allah untuk anak yatim penghafal Quran. Mudah-mudahan saya dicatat sebagai umatmu ya Rasulullah, dicatat sebagai orang-orang yang peduli sama anak yatim dan penghafal Quran. Mudah-mudahan perjalanan kita menjadi perjalanan yang diridhoi ya Allah. Amin. Sambil sholawat, sambil istighfar, sambil berdoa, semoga pahalanya ngalir untuk kedua orang tua kita dan juga jadi pengubur dosa-dosa kita di masa lalu. Amin. Jadi baikkan peduli spiritnya, kita pernah salah apa? Kita pernah salah. Tapi pengen soleh. Kalau dulu touring-touring biasa, sekarang touring-touring luar biasa, mengantarkan beras terbaik dari orang baik untuk orang baik. Berbuatlah kalian, berkreasilah, bekerjalah sesuai dengan profesi apa yang dimiliki. Semuanya sama tujuannya, dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sekali, bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Pagi-pagi makan durian. Durian yang beli hari kemarin, ini orang-orang keren yang sering berkunjung ke pondok pesantren. Nah, tugas kita itu hanya bergerak, urusan hasil itu kita serahkan sama Allah. Maka yang terpenting dalam hidup itu khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu bagaimana kita berkontribusi memberikan manfaat kepada orang lain tanpa pamrih.